Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel Dedang Games dan selamat datang kembali juga di Yu-Gi-Oh! Master Duel. Let's go! Let's go baby, let's go! Dan ya, gue ingin menyampaikan kepada kalian bahwa Dedang Oh, sang penebas Maxi sekarang menemukan deck Tier Zero. Deck Tier Zero yang tersembunyi teman-teman, gila. Di event Triangle ini ya, ini decknya deck Axis. Langsung aja ke listnya. 3 Didicrow, 3 Veilor, 1 Soulhorns. Ya bisa nggak bawa juga sih, tapi nggak apa-apa. Soulhorn ini dibawa buat ini aja, Kikinaga Shifufucho ya teman-teman ya. Plus ini jadi ini. Ini nanti upgrade ke Downer, upgrade ke Zeus gitu teman-teman intinya. Oke. 3 Motorbike, 3 Ash Blossom, 2 Scales, 3 Retaliating Sea. Ini FTK. Karena lagi meta-metanya Branded, terus Branded Tier Elements ya, sama ini juga teman-teman, Chimera, Chimera, mantep banget ini kartu pengganti Maxi. Dan satu Zodiac Redbeard, satu Whiptail, satu Throwblade, dan satu Ramram. 2 Wagon, 2 Soul Gaia Booster, 1 Magnamut, 1 Saronir, 1 Druiswarm, dan 3 Baldrake. 3 Nibiru, 3 Wakaushi, dan 2 Big Benkei. Extra decknya satu Kikinaga Shifucho. Ini sejauh ini di event kali ini sih yang terbaik ininya, rank satunya ya teman-teman ya. Dan satu Gemnite Pearl, ini random aja. Satu Steel Swarm Roach, ini mantep banget. Di giliran kedua pemain kita bisa apa, ketika monster level 5 atau lebih tinggi akan terspecial summon, kita bisa detach satu negate special summon destroy. Misal di giliran kita punya ini, terus lawan mau Nibiru kita, mantep banget gitu teman-teman. Intinya ini keren banget gitu loh. Oke. Dan satu Black Sheep of Corn random, dan satu Abyss Dweller karena punya, masukin aja. Dan ya biasa Zodiac, yang penting ada Dryden. Kalaupun nggak punya ya, yang penting ininya doang yang murah-murah ya teman-teman ya. Kalau kalian punya Dryden bonus berarti. Dan satu Dugares, bisa buat draw, bisa buat special summon juga ke Zodiac, kartu-kartu Zodiac kalian yang ram-ram atau apapun itu terserah. Dan satu Galan Granite ini fungsinya kalau kalian udah punya banyak hand trap di tangan, ya udah kalian nggak usah ke Dryden ya, kalian ke Galan Granite aja, search Nibiru teman-teman gitu. Dan satu Swordbreaker, ini targetnya Bestial aja. Bestial kan level 6, ya udah kita attack pakai ini, terus ke Zeus, udah gitu doang. Satu Zeus, Mamang Zeus. Tadinya gue bawa Downer, Downernya gue keluarin teman-teman karena rank 4 semua ya monster kita ya. Jadi ya ini buat ini doang sih, udah gitu aja. Oke, that's it. Kita langsung aja ke replaynya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita going second ya. Lawannya kalau nggak salah di sini lawannya Chimera ya. By the way, ini kartu brutal anjir, tidak once per turn. Tidak once per turn. Ini dimensional, ini makrokosmos ketika ada di field ya. Broken. Lawan Chimera, Chimera. Ya, tribute serah lu. Dia ke Chimera Fusion. Yeah, sure buddy. Sure. Yap, kita chain Retaliating Sea, dia chain lagi kedua, kita chain lagi kedua, asik teman-teman, let's go. Musuhnya ketar-ketir. Kita punya combo starter juga dari Wakaushi ya di giliran kita. Dan kita ini Tier Zero teman-teman, Dadang Oh menemukan Tier Zero. Gila nggak tuh, bisa nggak kalian, asik. Lo pakai Branded, pakai apa nggak nyaman anjir, nyamanan pakai deck ini ya teman-teman ya. Kita nge-spam hand trap ke lawan kita sampai lawan kita nangis. Tuh, udah KO gitu loh. Karena brutal banget decknya. Oke, teman-teman, dan di sini kita giliran pertama ya full combo. Kalau nggak salah, ya full combo di sini kita. Full combo baby. Ya, Soul Gaia booster. Di sini gua nggak ke Roach. Di sini by the way pas duel ini gua lupa bawa Roach ya. Roach di kemudian duel di duel yang selanjutnya gua bawa. Di sini masih bawa Donner. Gua lupa bawa Roach-nya gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kita ke Galan Granite di sini teman-teman. Karena di tangan kita udah ada 3 disruption ya.
Satu retaliating, dua bestial. Tambah Nibiru mantep gitu loh. Luar biasa deck-nya. Dadang oh gitu loh. Asik, udah pes. 3 summon doang. Kita play around Nibiru juga. Playing around Nibiru baby. Earthbound Prisoner bodo amat. Di sini dia pakai Resonator. Yes. Sure, Resonator call. Enggak peduli. Kita di sini toggle on ya, teman-teman ya. Toggle on. Karena efeknya ini bakalan apa, efek search-nya bakalan resolve kalau kita tidak toggle on ya. Kalau kita nunggu ini terpanggil dulu, ini bakal ke trigger efeknya. Karena ketika kartu jika kartu ini terkirim ke graveyard, kita bisa tambahkan satu spell trap yang mengandung yang mention Red Dragon Arcfin dari deck ke tangan. Udah. Jadi sebelum ini terpanggil, sebelum resolve, jadi ya kita banish aja pakai bestial. Jadi dia nggak bisa search ya si Vision Resonator-nya. Which is good. Jadi dead. Mati lo. Mampus. Pening-pening deh pala lo. Kita banish juga si Kampang ini, teman-teman. Karena gua punya feeling dia bakalan dihidupin pakai apalah gitu. Bisa lah ya. Daripada kita ini, toh kita bisa banish Baldrick juga, synchro monster milik dia ya kan. Oke teman-teman, kita going second lagi. Hand trap kita 2. Oke, kita langsung retaliating si teman-teman. Ini kartu mantep banget dah. Toh Zodiac sama Super Heavy Samurai kita nggak peduli juga sama graveyard ya. Di event kali ini ya teman-teman ya. Ya dibalikin ke tangan retaliating si kita. Dia lupa kalau retaliating si ini tidak once per turn. Ya bisa. Dan tentunya tidak ada yang bawa retaliating si ya. Buat di cross out. Mampus loh. Ke banish. Kurin dia search begituan. Ke banish. Tetap ke banish bang. Ke banish monster lu bang. Udah suren. Temen-temen. Aduh. Deck ini tier 0 parah anjir. Dan kita ke replay yang terakhir. Oke teman-teman, kita ke replay terakhir. Dan di sini gua full combo ya teman-teman ya. Full combo baby. Kita lihat full kombonya. Ya biasa motorbike. Kena Ash Blossom. Mantap. Mantap jiwa. Good. Tak peduli. Kita punya combo starter. El Starter. Set. Scale. Yap. Big Band K, ambil Soul Gaia Booster. Gaia Booster equip. Set, bikin Roach ya teman-teman ya. Kita play round Nibiru. Makan tuh Nibiru. Nah. Throw Blade. Mantap. Kita upgrade Cakanin, kita upgrade lagi teman-teman. Teruslah upgrade, Bang. Terus, Bang. Enggak cangkul yang dalam, Bang. Teman-teman. Nyangkul dalam banget. Gila sih Abang. Cangkul lagi, Bang. Bagus, Bang. Sampai gacor, Bang. Kita ke Dryden. Kita sisakan si Borbow ya, teman-teman ya. Tuh, masih sisa Borbow sama Cakanin. Cakanin 2 by the way. Dan di sini dia polymerization, kita chain retaliating si. Harusnya FTK ya, teman-teman ya, harusnya. Harusnya FTK, udah lockdown mampus ini. Akan tetapi dia pakai Dark World. Asem. Dia ke Chlorless ya. Namanya Chlorless, gua kira colorless gitu loh. Kita chain Dryden. Daripada monster kita doang yang hancur ya kan. Apa kartu kita doang yang hancur, lebih baik punya lawan juga hancur. Ya. Yeah. Bar. Darren. Yuk rata kedua pemain monsternya. Giliran gua full combo begitu, teman-teman. Asem. Kita ngedraw Druidswarm. Ngedraw Druidswarm baby. Mampus loh. Giliran full combo gitu, teman-teman. Asem. Bagusan ini ya. Ya, dia top deck Dark World dealings dong, kampret.
dia terus ngedrawnya ngedraw Grava bisa-bisanya gitu loh. Jadi kita chain di Decrow karena Grava ketika sudah menghancurkan kalau nggak salah iya ketika dia terkirim terdiscard iya benar. Target destroyed. Nah, sebenarnya gue buang-buang kartu aja sih, tapi nggak apa-apalah ya. Nggak apa-apa, kita draw Ash Blossom, nggak kita summon, karena di sini nge-clutch banget teman-teman. Musuhnya top deck searcher bangke, dan kita top deck Ash Blossom baby. The best, we are the best, the better duelist. Duelist yang lebih baik gitu loh Dadang. Oh, kok bisa? Dan di sini kita top deck the best card. Let's go. Full combo. Bang. Yap. Kita bisa ke Cakanin, hidupin lagi Zodiac, terus ke Borbow, terus ke mana-mana bikin Zeus, teman-teman. That's it. Oke. Okay. Terima kasih teman-teman buat yang udah menonton, buat terima kasih buat yang udah subs, like, dan share juga. Makasih. Jaga kesehatan kalian. Kita berjumpa lagi di video-video yang berikutnya. Bye-bye teman-teman.